Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua, semoga sehat selalu. Baiklah, di vlog kali ini Amral Channel mengajak teman-teman semua untuk melihat mobil yang ada di depan saya. Ya, tapi sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama mengucapkan juga. Bersua kembali di vlog siang. Dua kalinya kita sama-sama baiklah, ini adalah apa ini? Apakah mobil ini, teman-teman? Ini adalah Toyota. Jadi ingin tahu kita Toyota. Postur seperti ini, kira-kira teman sudah tahu apa. Minimalis ya. كيف حالك انت؟ 100 ايش كلام يا رز؟ انا السوق هذا تزوج شيك باسبور يا باي تزوجتك انا معك dan mobil ini panjang juga teman-teman ya, jadi luas di belakangnya juga luas dan mempunyai dual SIM juga, dual AC juga ya, dan di lengkap dengan jok belakang untuk penumpang warnanya sangat menggoda. Warnanya ini ya di kecoklatan ini ya teman-teman, ini coklat apa sih namanya warnanya ini ya, coklat. Dan rodanya, bannya masih pakai pelek biasa teman-teman ya, belum pakai pelek masih pakai pelek biasa ya. Nah, sama di belakangnya punya sirip tuh teman-teman, makanya mobil ini tangguh juga di ini teman-teman, di jalan. Bannya kecil teman-teman, nggak terlalu besar.
Ini penampakan samping kiri, samping kanan untuk penumpang. Ini juga. Hai. Rakit itu alas. Alas, alas. Ini kita coba bongkar bagasinya, teman-teman ya. Coba bongkar bagasinya. Nah, bagasinya juga ini sangat luas, teman-teman. Masya Allah. Di sini ada ban serep ya, sama dongkrak, sama kunci-kunci. Luas bagasinya. Kita mau buka ini dulu. Oh. Namanya hok di sini ya. Dalam eksterior dalamnya ini angin kita mulai sampai suaranya agak ini rekam depan. Kita lihat sedikit, kita intip sedikit mesinnya ya. Dengan mesin nah BCD dual strip air. Jadi mesinnya ini sangat kecil, teman-teman ya. Sangat kecil ini, 3 silinder ini ya. Mari kita lanjut untuk drivernya ya. Ini ya. Pinturnya ini di pintur-pintur di pintu. Sudah seperti itu ya. Ada 1, 2, 3. Ini untuk dashboard semua animatik. Oke. Tuh, kita sudah masuk D. N D R. Oke, kita coba drive dulu ya. Coba drive. Mantap. Si gesit irit ini namanya ini. Kayak di apa namanya? Kalau di komeng itu ya Yamaha. Sekarang kita mau keluar, mau muat dulu.
sangat ringan mobil ini teman-teman ya. Ringan dan juga resikonya lumayan tinggi nih kalau di jalan zigzag ini ya, karena saking ringannya ini bisa-bisa harus hati-hati di jalur zigzag. Nah ini dia nih trailer kita ini ya, kita muatnya di sini ya. Oke teman-teman ya, demikian review saya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada penyampaian yang salah, jangan dimasukkan dalam hati ya, karena saya adalah manusia biasa yang masih belajar ya. Jadi mohon dimaafkan jika ada yang ke penyampaian saya yang salah ya, mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan katsir, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.